Putra Samarinda. Persebaya kembali mencoba bertahan kali ini. Boumsong dari sektor kanan pertahanan Persebaya. Proses coba dilakukan. Oh, Persebaya maju. 1-0 dan tuan rumah Persebaya Irving. Lalu penyerang Febi Hanza. Ya, kemudian sangat baik kalian yang berawal dari proses serangan dari sisi kiri atau sisi kanan pertahanan Persebaya super kali ini Febi Hanza lepas dari penjagaan dan mampu tumbuh dalam kemudian tadi dari umpan dari sisi kiri. Sangat baik kalian buat gol dari Febi Hanza. Insting yang begitu tajam oleh Febi Hanza. Ya, sudah adalah peluang kedua dan mampu diselesaikan menjadi sebuah gol. Sangat baik. Menyontek bola di depan mulut gawang dan membuat Aditya Fajar untuk memungut bola untuk pertama kalinya di laga ini. 1-0 Persebaya Surabaya memimpin atas Persebaya Super. Main dari Persebaya di sana untuk mengamankan area pertahanannya. Gagal dari SCB Leti. Akbar Rasid. Dan Angga Putra. Coba bukan cuma kali ini pada Boumsong. Buah pelanggaran terjadi. Titik pun ditampaknya ditunjuk oleh wasit Adi Rianto kali ini. Setelah jatuh Boumsong tampak dilanggar di dalam kotak penalti. Ya, sebuah keputusan langsung oleh wasit Adi Rianto. Di penalti kita lihat. Sebuah aksi dari Zepol Boumsong dihentikan. Mari kita melihat dalam tayangan ulang tadi. Nah, ya, ya kan, yang tahu bahwa ada tuntutan dan ada jalan dari pemain Persebaya Super. Yaitu minta lengkap terhadap Zepol Boumsong dalam kondisi cukup menguntungkan dan Zepol Boumsong untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Memberikan tempat kita lihat dari wasit Adi Rianto. Penalti kali ini untuk Persebaya Surabaya. 1-0 Persebaya masih memimpin saat ini. Dan Persebaya Super. Zepol Boumsong akan berhadapan 1-1 dengan Aditya Fajar. Siap-siap kali ini Boumsong. Sudah dapat masuk. Zepol Boumsong bawa Persebaya Surabaya unggul 2-0 atas Persebaya Super melalui titik putih. Mengecoh Aditya Fajar. Siapa? Ya, tanpa kesulitan kita dengan tenang Zepol Boumsong. Membutuhkan kapasitasnya. Penalti dengan cukup baik dengan tenang sangat dingin untuk menipu dari penjaga gawang Persebaya Super Aditya Fajar Hadimowo bergerak ke arah yang salah berlawanan dengan tendangan dari Zepol Boumsong gol keempat dan catatan yang ada di Super League salah tadi kita lihat bagaimana Aditya Fajar membaca arah bola mungkin ya pemain Persebaya untuk permainan tingkat kedua umpan dari Ferry Aman Saragi namun kita lihat sebuah peluang justru dimiliki oleh Persebaya kali ini. Persebaya kali ini berada bersatu lawan satu dan masuk. Zepol Boumsong melalui sebuah skema serangan balik kali ini membawa Persebaya Surabaya jauh meninggalkan tim tamu 4-0. Ya, kali ini memang lepas dari jebakan offside dan Zepol Boumsong dengan tenang, dengan jitu mampu menaklukkan penjaga gawang Persebaya Super untuk mencetak gol keduanya ataupun gol kelimanya di musim ini. Sangat tenang, sangat baik kita lihat. Benar-benar lepas dari jebakan offside dan kalah lari. Kita lihat dua pemain belakang dari Persebaya Super. Dengan tenang dia menaklukkan jaga gawang Aditya. Sangat baik, sangat berkelas. Kita lihat penyelesaian akhir dari Zepol Boumsong. Striker yang musim lalu mencetak 15 gol bersama Persiram Raja Ampat. Menunjukkan kapasitasnya sebagai bomber yang memang sangat halus gol, sangat tajam. Dan membuat Aditya Fajar kembali memungut bola untuk keempat kalinya dalam laga. Tekanan dari para pertahanan dan pemain bertahan Persebaya. Mereka masih mampu menguasai bola meskipun akselerasi tadi dari low kick memang masih belum mampu menciptakan peluang untuk membuka gol kelima bagi Persebaya. Zepol Boumsong lolos kali Zepol Boumsong. 1-1. Masih Zepol Boumsong dan masuk. Spektakuler Zepol Boumsong mencetak gol ketiganya dalam laga ini dan mencetak hat-trick membawa Persebaya Surabaya unggul 5-0 atas tim tamu Persebaya Super Musyafa. Ya, memang tinggal menunggu waktu bagi Zepol Boumsong yang tampil begitu baik, punya lebih dari 5 peluang emas dan 3 gol. Gol ketiga Persebaya cetak. Kita lihat dalam aksi individu yang luar biasa melewati dua pemain bertahan Persebaya Super sangat cepat dan terakhir melewati tenggapan penjaga gawang Aditya dengan tenang dan dia kita lihat hat-trick bagi Zepol Boumsong luar biasa pemain ini. Kali lagi kita melihat bagaimana celah dalam tembok pertahanan yang digalang oleh para pemain bertahan dari Persebaya Super. Hanya ada dua pemain bertahan dari Persebaya Super di area pertahanan. Ya, memang ini mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Zepol Boumsong dengan keunggulan teknik.
lihat bagaimana tendangan yang sangat keras ya. Lepas dari... Oh, ya berbahaya kembali ini. Boumsong kali ini. Masih Boumsong. Jom ngoper dan kita saksikan. Aksinya tadi kita saksikan seorang Boumsong sama sekali tidak keras kepala begitu Bung, memberikan umpan ini kepada Serdan Lopicic yang berdiri sendirian tadi. Skor sementara 0-2 untuk bajul hijau Persebaya Surabaya UK. Ya seperti tadi sempat kita bicarakan bagaimana efektivitas dari daya serang para pemain Persebaya yang sangat tajam, walau dengan hanya 2-3 pemain tapi kombinasinya begitu agresif ya. Dan kita lihat optimalisasi berhasil dilakukan tadi oleh Lopicic. Dua gol yang tentu sangat bernilai bagi Persebaya. Kita lihat memang ini onside ya. Dan ya, tanpa ada pressure yang berarti ya. Bagaimana Boumsong begitu enak sekali memberikan umpan track tadi kepada Lopicic. Di antara dua kaki dari Tugi Hadi, bola itu meluncur ya, dan mengarah tepat kaki dari Lopicic yang menyentuh saja. Kita lihat penaklukan penjaga gawang Agus Rohmat. Masuk tolong dari kaki Tugi Hadi dari sebuah serangan balik yang cukup efektif seperti yang dikatakan. Kembali kali ini Ari Supriyatna dan Boumsong, kembali kita saksikan. Go! Persebaya Surabaya Bonek Mania tentunya mungkin. Ya, tiket lolos ke ESL musim depan sudah di depan mata. Skor 3-0 atau skor mutlak yang saya kira sweat ya. Apalagi mempertimbangkan bagaimana mental dari anak-anak Persikabo langsung drop. Kita lihat bagaimana sangat efisien. Walau sebetulnya ini ada sedikit ya, ada sedikit keraguan memang karena posisi dari Boumsong lebih dekat dengan kotak penalti atau juga penjaga gawang Persikabo. Namun apapun ini menunjukkan betapa tidak koordinatifnya ini pertahanan dari Persikabo. Ya. Nah, disayangkan memang petaka justru terjadi di Stadion Manahan Kota Solo bagi tim Persikabo Kota Bogor. Sangat sulit saya rasa untuk bisa selalu saja bungkir, tapi sekarang serangan balik. Kembali. Ya berbahaya kali ini. Boumsong. Oh. Apakah wasit akan menunjuk titik putih? Ada sedikit kesan memang Agus Rohmat. Dan lagi dari bola, sehingga terus bisa ditepis keluar. Kita lihat
Roman menunggu saat-saat akhir dan ya sudah tertembak sebetulnya. Tapi sangat berat bolanya. Kembali crossing yang begitu baik dan sangat bebas. Ini dia heading yang bam masuk mengenai mistar gawang dan juga masuk dalam gawang dari Teguh Mirudin. Kembali Lopicik memberikan crossing dan memang kontribusi dua pemain inilah yang juga memenangkan Persebaya di saat mengalahkan Persikabo. Masing-masing mencetak dua gol ketika itu. Peringatan sudah diberikan oleh dua pemain ini beberapa menit yang lalu ketika peluang mereka masih berada tipis di sisi gawang. Dan kali ini sebuah heading crossing yang sangat baik dan lompatan yang cukup tinggi dengan momen dan juga ini dia bam begitu gampang masuk. Tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persero untuk mengganggu Boumsong. Ini dia bam masuk begitu enaknya heading yang dilakukan oleh Boumsong tadi. Kita juga bisa melihat mungkin Boumsong akan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam partai ini. Kembali kita lihat kualitas. I've made a few. I've had my share of sand into my veins. Fame and fortune and everything goes.